Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Haji Banjar, sahabat-sahabatku Kaji Banjar dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi lagi informasi unboxing ya. Paket dari Shopee juga, dari luar negeri barangnya. Siapa tahu ini menjadi referensi bagi sahabat-sahabat yang ingin membeli barang-barang seperti ini. Berbelanjanya di mana dan harganya berapa? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, apa paket yang saya pesan ya? Oke, paket ini apa isinya? Ya, sahabat-sahabat kita lihat aja, simak terus videonya ya. Dan sudah saya pesan 2 minggu yang lalu. Saya sudah lupa juga tanggal berapa saya memesan ordernya ya. Kurang lebih ya sekitar 2 minggu yang lalu lah. Maklum dari luar negeri ya. Kalau dari Jakarta paling cuma 3 hari, kemarin sudah sampai. Dan ini 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Oke, sahabat-sahabat ini dia. Boxnya, paketnya sangat ya lumayan bagus lah ya, untuk bungkusnya menggunakan bubble wrap juga sedikit, walaupun tipis ya, ini walaupun tipis tapi sudah menggunakan bubble wrap ya. Oke, kita buka. Oke, kita buka ya sahabat-sahabat ya. Kemarin saya 2 jenis barang yang saya pesan di toko yang sama. Ya, ini mic condenser. Saya kemarin pesan 2. Apakah dapatnya 2? Ini dia. Mereknya, merek ini. Oke, betul dapat 2 ya. Ini dia mikrofonnya. Kita lihat di dalamnya satu persatu. Ada ya, bagus sekali. Dan ini dia jepitannya besi. Jepitannya besi ya sahabat-sahabat nih. Nah, jepnya kuningan. Untuk ke handphone ya. Nanti bagaimana kualitas suaranya? Kita akan review nanti. Oke, ini besi ya, besi. Jepitnya juga besi, sahabat-sahabat. Dan sudah langsung dapat ininya, ada tidak cadangannya? Oh, ternyata peredamnya tidak ada cadangan, cuma satu dikasih ya. Oke, satu udah oke. Nanti kita tes suaranya bagaimana di review. Kita bungkus lagi. Satu udah oke. Yang satunya lagi. Ini dia, ada kode nomornya. Oke, mereknya. Kita buka, bagaimana kondisinya di dalam? Oke, ada. Tapi tak ada cadangan busanya, busa cadangan tidak ada. Peredam suaranya tidak ada cadangan. Tidak ada cadangannya. Dia besi. Mic-nya menggunakan besi. Kemudian untuk kabelnya, oke, tetap ya untuk kabelnya. Berapa meter? Saya tidak tahu, katanya sih 1,5 meter. Kita coba, kita buka dulu. Oke, kurang lebih 1 meter ya sahabat-sahabat, 1 meter saja. Kabelnya cuma 1 meter sahabat-sahabat. Oke, nanti kita tes suaranya bagaimana. Kedua, kita buka lagi yang kedua. Ini dia.
wearable wireless microphone. Oke, akan kita lihat isinya. Ini ketinggalan. Bentar, yang mana tadi? Yang ini ya. Nanti malah kena angin. Sudah sesuai deskripsi, kabelnya 1 meter, ada wadahnya. Oke, pesanan kedua, toko yang sama, kita buka, ini dia. Berlapis dengan ini ya. Ada manualnya. Manualnya berbahasa Cina. Bahasa Cina. Dan berbahasa Inggris ya. Bahasa Cina ya. Cina ya. Tidak ada bahasa Inggrisnya. Ini dia. Coba lihat. Tuh. Ya, Cina. Sayang sekali ya, tidak ada bahasa Inggrisnya, jadi ini saya tidak ngerti. Ada dapat USB charger. USB chargernya bercabang 3. Oke, sesuai pesanan berarti 3. 2 untuk apa? Transmitter dan receivernya 1. Untuk nge-charge ke USB. Oke, sesuai deskripsi 3. Ada kabel splitternya ya, splitter kabelnya untuk ke handphone. Ini untuk ke handphone. Ada dapat untuk ke handphone. Splitternya dapat. Ada untuk converter ke jack ukuran besar, mixer. Ya, jadi ini. Tapi mono ya, mono ini berarti untuk ke mixer, bukan untuk audio. Mixer gitu ya, cok. Ukuran besar. Ya. Nah, kemudian kita dapat receiver. Satu receiver. Ini dia receivernya. Nah, ini untuk apa nih? Untuk menghidupkannya di sini ya. Oh, di sini dia hidup, dia ditekan sekali dia hidup. Nyala. Untuk mematikannya bagaimana coba? Tekan dan tahan. Tekan sekali hidup. Tekan dan tahan. Mati. Oke. Biar kita matikan dulu. Ini dia transmitternya. Tapi jepitannya yang plastik nih. Wah, ini lumayan berat. Lumayan berat ya sahabat-sahabat. Nah, ini dia. Ada tombol powernya di sini, tekan dan tahan hidup ya, tekan dan tahan mati. Ini yeah, ada peloma ke atas untuk membesarkan, memperkecilkan ke bawah. Oke, okay, ada dua wireless transmitter yang kedua, kita hidupkan coba. Ada busanya sahabat-sahabat nih, ada busanya untuk peredam apa namanya, peredam suaranya. Oke, kita pasang saja langsung. Ini gede sekali ya, tebal sekali untuk peredamnya ini, dan cuman dapat satu ini sahabat-sahabat, cuman dapat satu ini. Kita matikan dulu, tekan dan tahan, dia mati. Sekarang kita coba reaksinya bagaimana ketika ini dihidupkan. Tekan sekali ya.
Nah itu nyala ya. Sekarang kita hidupkan ini, bagaimana proses firingnya? Apakah ada perubahan? Oke. Okay. Oh ya, itu warna akan berubah. Warnanya tadi biru teka, setelah ini nyala, warna berubah. Okay. Kita hidupkan lagi satu. Apa yang terjadi? Oke. Okay. Tambah nyala, lagi tambah kuning ya. Tuh dia berubah. Jadi ada tiga warna. Kalau ini kita matikan satu, coba. Nah, warnanya berubah. Matikan lagi dua-duanya. Oke. Okay. Kayak gitu ya. Coba kita hidupkan. Berubah warna. Hidupkan lagi satunya. Ya, berubah warna. Oke, okay, berarti nyambung ya sudah. Dan ini sudah nyala. Tinggal kita cek bagaimana kualitas suaranya, bagaimana, karena ini wireless ya, bagaimana daya tangkap untuk jarak pantaunya. Kita matikan dulu, lumayan berat nih. Dan bagaimana ketahanan baterainya, nanti akan saya ulas di review untuk perangkat ini, sahabat-sahabat ya, tunggu reviewnya. Untuk sahabat-sahabat, ini kita matikan dulu. Oke, saya tidak tahu nanti ini kalau nya lupa mematikan, apakah dia mati sendiri ketika tidak ada penggunaan. Saya juga tidak tahu, nanti kita review. Oke, kita nantikan untuk reviewnya, juga review untuk ini ya. Nah, oke sahabat-sahabat. Kali ini itu saja yang saya bagikan untuk unboxingnya. Mudah-mudahan kalau ada yang berminat untuk membeli, nanti ya, ini saya kasih di deskripsi link untuk pembeliannya, nama tokonya dan juga harganya saya kasih di deskripsi sahabat-sahabat ya. Dan sekedar informasi awal, ini rasanya harganya Rp35.000 per biji, kalau tidak Rp40.000 saya lupa ya, nanti saya kasih di deskripsi aja. Dan untuk wireless ini satu set, untuk yang dua transmitternya ini dua. Nah, satu set ya dua, ini receivernya satu. Ini harganya kalau tidak salah berapa ya, saya lupa juga rasanya ini berapa ya, 410 atau 510 ya, saya juga lupa. Ya mudah-mudahan nih kualitasnya kayaknya bagus banget nih ya, untuk bahannya ini bagus. Bahan ini sangat bagus, sangat kokoh gitu. Ininya juga kayaknya besi ya. Oh, ininya plastik nih ya. Ininya plastik. Ini untuk jepitannya kuat ya, lumayan kuat. Kalau dijepitin gitu kuat aja di kerah baju, kuat aja ya. Dan ini dari besi ya untuknya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Berbagi saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang, terutama yang YouTuber ya, yang biasa bikin adegan-adegan jarak jauh gitu ya, dari kamera, supaya suaranya masuk tanpa kabel gitu kan, tanpa direkam, doubling suara melalui rekaman, jadi langsung terekam dalam satu video di handphone. Oke, ini tinggal dicolokkan ke handphone ya, ini dicolok begini. Ada jack splitternya, kemudian ada tulisan mic-nya mana, mic. Nah ini headset, yang headset kita lepas, kemudian kita ini ginikan. Loh, gimana ya? Ini bisa masuk nih. Oke, ini kayaknya bukan pasangannya ini ya sahabat-sahabat, atau belum ya, bisa juga. Oke, nanti saya review ya. Terima kasih, demikian yang dapat saya bagikan hari ini. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa dukung terus ya UKJ Banjar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan saya akan membalas jika Anda memberikan jejak dengan kata kunci teman baru ya di belakang, di akhir komentar. Kalau tidak, saya akan lambat untuk membalas sahabat-sahabat.
jika ada kode teman baru berarti sahabat itu belum saya dukung ya. Nah, jadi tinggalkan jejak untuk minta dukungan dengan saya dengan kata-kata sahabat baru di akhir komentar. Dan bagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, dukung, like, dan komen video saya. Berbagai video saya bagikan di channel saya, mulai dari YouTuber ya, tip-tip YouTuber, sampai berbagai hal dalam hidup dan kehidupan saya bagikan di channel ini. Channelnya UHJI Banjar dan channelnya UHJI Banjar. Dan jangan lupa bagikan video-video saya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang lain untuk bisa mengelola lebih baik channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.